Kita berada tepatnya di Bundaran Longkang, Tugu Gunung Perak di Desa Jaar, maskotnya Kota Tamiang ya guys. Oke guys, ketemu lagi dengan SRA Kayangan. Kita kali ini menuju ke Tamiang Layang guys. Saat ini kita posisinya di Tugu Pasar Panas ya guys. Tepat di masuk ke area Kalimantan Tengah ya guys. Oke. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe channel SRA Kayangan. Semoga video ini menjadi inspirasi kalian untuk berlibur ke Tamiang Layang ya guys. Oke guys, kita tepat di depan Tugu Gunung Perak di Desa Jaar, Kota Tamiang Layang ya guys. Karena buliknya kita singgah ya guys. Oke. Okay. Ya, Desa Jaar lagi rame-ramenya nih. Tapi belum selesai semua nih guys. Tamannya aja belum selesai, tapi tugunya sudah dijadikan. Oke guys, kita jalan ke Kota Tamiang dulu ya. Oke. Sekalian ada urusan ngantar beberapa dokumen penting punya customer umanya ya guys. Nah, ini umanya lagi nyetir. Kita sambil nge-vlog ya guys. Sebentar lagi kita sampai Kota Tamiang ya guys. Jadi, saksikan terus channel SRA Kayangan. Semoga video ini membuat kalian terhibur dan menjadi inspirasi kalian untuk berkunjung ke Kota Tamiang ya guys. Oke. Oke, kita putar balik dulu ya guys. Kita sudah sampai di Kota Tamiang. Kita mampir dulu di tempat customernya umanya yang sudah selesai serah terima mobil Terios era Matic ya guys di Kota Tamiang. Nah, kita menepi dulu ya guys. Oke. Umanya menyerahkan plat sama STNK customernya guys. Kenapa ya sepedanya? Oh, supaya bunyi. Beginilah kondisi Kota Tamiang Layang di sore hari ya guys. Terlihat sepi dengan rutinitas kerja masyarakat di Kota Tamiang ya guys. Martabak telur guys, enak kayaknya nih di seberang sana. Lalu kita cek ya guys ya, martabak telur. Kalau Bu Hanpi yang ketujuh martabak telur, jangan kada singgah di martabak Kesha ya guys. Oke guys, kita sudah selesai urusan umanya. Kita lanjut jalan-jalan menuju pulang ke Kota Tanjung ya guys. Let's go. Apa ayam? Ayam ngapain ayam? Oke guys, kita berada tepatnya di Bundaran Longkang, Tugu Gunung Perak di Desa Jaar, Kota Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ya guys. Maskotnya Kota Tamiang ini guys. Bundaran ini dibuat tepat di tengah-tengah ruas jalan provinsi ya guys, yang nantinya akan berdampak signifikan untuk perekonomian masyarakat di sekitar Desa Jaar juga ya guys, karena menjadi tempat hiburan di akhir pekan yang menjadikan nilai yang positif untuk perekonomian masyarakat di sekitarnya. Oke. Okay. Oke guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel SRA Kayangan. Semoga kalian terhibur dengan video ini dan menjadi inspirasi kalian untuk berkunjung atau berlibur ke Kota Tamiang, Kalimantan Tengah ya guys. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video dari SRA Kayangan. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa like, share apabila kalian suka dengan video ini ya guys. Terima kasih. Kita pulang ke Tanjung dulu guys. Oke. Habis jalan-jalan ke Tamiang. Oke guys, kita macet nih guys. Ini masih masuk Kalteng ya guys. Kalau dihitung-hitung ini jamnya masih sekitar jam setengah 6, hampir jam 6. Kalau jam kita Wita Kalimantan Selatan ini sudah hampir jam 7 ya guys. Jam 7
malam. Kalau di Kalteng, di Tamiang Layang masih jam 6. Malahan kurang lagi jam 6. Ini tugu perbatasan antara Provinsi Kalteng dan Provinsi Kalsel ya guys. Tempatnya di Desa Benua Lima dan Desa Pasar Panas guys. Kalau Pasar Panas itu masuk wilayah Tabalong, Kalimantan Selatan. Kalau Benua Lima itu masuk Kalimantan Tengah guys. Ya apa lo? We'll be right back.